Pemirsa Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut sejumlah nama bakal cawapres Anies Baswedan semakin mengerucut. Namun pihaknya belum dapat membeberkan nama-nama tersebut karena merupakan bagian dari strategi kemenangan. Ya, kami sekarang sudah ada yang disampaikan oleh Mas Ugeng kemarin lima nama yang mengerucut itu dalam proses kita akan bangun ta'aruf dengan capres. Nah, ini jika kondisinya seperti ini yang kompatibel atau yang presisi mendamping Pak Capres bagaimana jika kondisinya jadi itu lima nama itu berdasarkan dengan lima skenario jadi bukan hanya utak atik gatu oh si A gini gini Enggak, tapi lima nama itu benar-benar refleksi dan proses pendiskusian mendalam dari lima skenario kalau krisisnya bagaimana kalau kita ingin membangun good governance seperti ini bagaimana? Kalau kita ingin perubahan yang lebih progres akan seperti apa pendampingnya? Tapi sekali lagi ini bukan kawin paksa, kami masih punya waktu untuk kemudian membangun ke misteri. Jadi sekali lagi ini bukan ada order dipaksakan, dijodohin gitu enggak. Ini datang dengan penuh cinta